ketika kita melihat kembali Kelantan dari Warriors kita ni, bermula pada tahun 2009 sampai 2013, di mana memakan masa selama 5 tahun Kelantan berjaya memomentumkan tim yang kuat dan digeruni oleh pasukan lain. Tetapi apabila masuk sahaja pada 2014, kita jatuh merundung. Kita jatuh merundung ni bukan sebab kita tak kuat, tapi sebab kita, player kita ni ramai yang berhijrah. 2009 sampai 2013 kita mempunyai grade A yang player, tapi 2014 rata-rata ni saya rasa lebih pada average to the B lah, di mana kalau ada yang cedera dia tak diganti dengan yang B. Okey, jadi apa yang jadi yang saya rasa macam sedikit nak muskil sikit ialah mengenai player yang berlari, player yang keluar dari Kelantan. Why? The question is why. Kenapa player ni keluar dari Kelantan? Of course lah, gaji. Apabila gaji mahal, of course dia akan pergi ke team lainnya. Sebab kalau kita tengok macam Indra Putra, masa dia bersama Pahang, prestasi dia agak cemerlang. Masuk kepada Selangor, prestasi dia terhumbang ambing. Dan pada masa tu dia masuk ke Kelantan dengan saya rasa gaji dia mungkin murah kot. Pada dia masuk Kelantan pun dia on form, dia on form dengan Kelantan. Mungkin dia main dengan begitu cemerlang sekali. Tapi apabila gaji tu makin lama makin meminta dia, sampai mungkin dia nak minta sampai 80,000 tu, tak logik kafan nak bayar gaji sebanyak tu sebab kita tak ada duit. Mungkin kita kena cari satu idea macam mana kita nak mengekalkan pemain yang ada ni, pemain-pemain yang hebat. Kalau pemain hebat tu tak ada dalam skuad, kita tak hebat lah. Nak kekalkan dia tu, mungkin saya memberi cadangan supaya kita sedia maklum, player bola sepak ni kalau dah cedera, patah kaki, oh, tak boleh main bola. Apabila umur 33 nak masuk, contoh macam Indra, umur 32, gaji dia mungkin dalam sekitar 75,000 di Felda. Okey lah, dia masuk Felda tu sebabnya nak gaji lebih. Jadi dia tahu dah, umur 36 dia tak boleh nak main bola dah. Kalau dia main bola tu memang up dah. So dia kena kejar yang duit lah. Nak bayar, mungkin bayar rumah ke, kita sport ke apa ke. Jadi soalan dia, macam mana kita nak jaga pemain ni? Saya rasa mungkin kita kena ada satu model di mana kita boleh mengekalkan player ni, di mana apabila player kita ni berumur 35 tahun ke atas, dia masih lagi boleh bersama dengan Kelantan. Tapi bukan sebagai pemain, sebagai jurulatih, jurulatih yang profesional. Tapi bukan untuk skuad Kelantan sebab dia orang tak ada pengalaman. Jadi kalau boleh diusulkan benda ni kepada Menteri Sukan, Menteri Pendidikan, di mana kita boleh pilih setiap sekolah yang ada di Malaysia ini, sekolah yang terpilih untuk ada seorang jurulatih yang berkaliber, mana jurulatih yang ada skuad pemain Malaysia dan ada CG tu, ada CG ni, dan diterapkan sebagai cikgu untuk melatih skuad bola. Maknanya di samping orang ada aktif dalam akademi, diorang aktif kat dalam bola, dan kita mencari striker yang hebat di Kelantan ke di mana ke. Itu saya punya pendapat. Jadi ok, saya nak tanya Tan Sri sendiri, Tan Sri dengan Datuk ke dengan panel sekalian, kalau kita mempunyai anak kita dalam bidang engineering, doktor, pada masa yang sama anak kita seorang pemain bola sepak yang hebat, yang mana kita pilih? Adakah kita suruh anak kita main bola sepak ataupun kita suruh anak kita main doktor, continue jadi doktor? Of course kita akan pilih suruh anak kita jadi doktor sebab doktor ni mempunyai masa depan cerah. Umur 25 jadi doktor, 30-40 boleh jadi doktor lagi, patah tangan pun boleh jadi doktor lagi, patah kaki pun boleh jadi doktor lagi. Tapi pemain bola sepak ni kalau injur, lumpuh apa, dia memang tak ada. So saya rasa kena ada satu kebajikan untuk player yang hebat supaya kita dekatkan player yang hebat untuk tempoh yang lama. Maknanya kita ni ada player ni bukan kita fikir untuk tempoh 5 tahun, maknanya dalam 10 tahun pun kita ada player yang ada.
Jadi maknanya tahun depan kita mempunyai pemain yang hebat. Tapi 2 tahun lagi mungkin kita dah pening dah. Oh, pemain hebat kita dah lari, cuba lari ke DDT, dah cuba lari ke sini. Itu sahaja sekadar pertama. Ada satu pendapat yang baik dan saya fikir patut ada, tapi itu sebagai satu dasar secara umum di mana peluang-peluang post apa tu playing punya career mana habis main dapat jadi jurulatih sebagainya, ini memang ada. Kena perhatikan jurulatih kita Sidik, Zahazmi, Hashim, bukankah itu semua bekas-bekas pemain kita, memang ada buat. Tapi jumlah tu tak memadai dengan jumlah pemain yang kita nak kena jaga. Tetapi itu secara umum saya kata satu idea yang baik. Tapi kalau secara khusus pada pengalaman saya, Tok Rok nak tambah pemain jangan pergi saat ni dengan royak menduduklah dengan Kelantan lama-lama lepas membuti main aku jadi coach. Tok Rok nak tambah. Ikhlas saya kata, kalau boleh tambah pemain ni piti. Learning tu pun kita buat di Kelantan macam APEC, macam PR, kita buat double package tu. Satu package gaji, satu package advertising package. Kita dapatkan company-company pula untuk sponsor dia. Kita dapatkan company untuk dia appear menjual produk elan-elan tertentu supaya dapat pendapatan tambahan kepada gaji untuk capai level-level minima income dia RM450,000. Itu bukan package gaji stoker gitu saja. Itu antara pasukan negeri lain tak buat. Kelantan sudah ada that package. Package menjual image pemain tadi. Dan kita ada lagi cadangan package misalnya kalau kita jual specialized merchandise. Kalau jual JC, kau print nama APEC, bagi royalty pada APEC. JC print nama PIA, bagi royalty pada PIA. Ini benda yang kita sedang kaji dan explore supaya pemain yang main dengan pasukan Kelantan ada premium yang tersendiri, maka dia suka. Dan satu lagi saya buat kata, kalau pemain-pemain main dengan Kelantan, kemudian dia nak nego, saya sebagai pengusi marah, saya nak wimoda pula untuk dia nego. Mari main dengan Kelantan, tapi bini dia boleh buka warung, perlu RM20,000, saya bagi pinjam apa ni, bantuan RM20,000. Itu pun kita ada juga buat untuk Kelantan, mulai tarupan. Semua ni nak suruh supaya Kelantan menjadi negeri yang lebih menarik. Tapi masalah learningnya, cara-cara yang penyokong sendiri kena backy dulu. Saya rasa Kafa tidak akan mati sekadar kerana pemain-pemain berhijrah. InsyaAllah ada ubat dia. Tapi cara sebahagian pada penyokong, saya rasa banyak boleh merosakkan Kafa. Menyebarkan berita tak betul, menghasut pemain-pemain apa ni, penyokong supaya condemn pemain-pemain. Kena ingat, bila pemain kita sudah sign, jangan kita condemn dia. Ada pemain takut nak main di Kelantan. Kalau main luar, tak apa dia diturunkan. Bila main Kota Baru, dia kiam petai lagi. Dia bukan takut ke gulawe, dia takut ke penyokong. Kita kena ada elemen sporting ni. Cuba tengok di negara-negara luar. Bila dia sokong pasukan dia, dalam keadaan menang, dalam keadaan kalah. Macam mana pasukan kecil seperti Fulham, pasukan-pasukan duduk bawah Liga Perdana, stadium dia masih penuh. Di EPL, stadium masih penuh. Sebab fan dia tu, fan yang setia, support, pasukan Serengeti. Kita teka benar baru ramah nak pergi, buat apa? Teka kita kuat dah nak pergi ramah-ramah, buat apa? Tapi kalau kita setia betul, saya nak tengoklah ada berapa ramah penyokong Kelantan yang rebah bangun bersama pasukan. Ni dah, benda yang pasukan tak buat pun kita pergi tuduh. Kalau kan JDT, boleh tuduh jual game. Boleh tuduh jual game. Cuba royak saya, cuba ajar saya kat lagu mana cara nak jual game. Boleh kau respon kata lepas saya ni nak jual game? Boleh kau saya duduk jual game sore-sore tak pakat dengan jurulatih, tak pakat dengan pemain? Kalau nak jual game, saya kena cari jalan, pakat dengan orang main, royak apa? Orang sepak kiri, mahu lalu rebohkan ni, biar lepas gol. Lepas tu fullback pula royak, mahu jadi fullback, mahu lalu hongga tak tu kalu lah. Striker pula kalau depan gol, apa boleh somak, mahu sepak derah, tak kata. Kena ada orang royak tu baru boleh jual game tu. Saya Johor baru ni, telefon dok, jumpa dok, jumpa mata dok, jumpa dengan boteng dok, jumpa dengan bohmen dok, jumpa dengan pemain dok, telefon dok, mesej dok. Mula-mula saya nak jumpa, saya pergi Johor tu, baik parlimen hongga pergi Johor.
bila dapat mesej sudah ada fitnah terhadap saya, saya janji dengan botin nak pergi jumpa pemain. Sekarang aku nak semangat ke pemain. Bila fitnah semula sebar, kata saya jual game, saya pun pakai teguh waktu itu saya tak jumpa pemain. Saya pergi duduk di Hotel Tissel tu, saya tak jumpa, awak jadi saksi, saya tak jumpa Pak Sodo. Pada masa tu saya bawa duit bonus nak beri ke player dalam beg saya. Saya tak beri Pak Sodo. Balik ke lantai pun saya beri. Apa tu? Sebab orang dah mula buat fitnah kata jual game. Sekurang-kurangnya saya tak timbul rasa bersalah saya. Takut saya jumpa pemain ada salah kecek. Ada pula orang tafsir kata nasuh pemain tak bersungguh. Akhirnya saya pakai tak jumpa tu. Apa tu yang kita boleh? Sebab saya kata tadi lah, kalau nak jual game bukan satu benda yang mudah. Tapi spin tertajuk jual game, tertajuk market PT, apa semua ni, kita kena ingat, saya pun manusia biasa. Kadang-kadang mari perasaan kekecewaan tu, mari perasaan kecil hati tu, mari. Kita ni manusia biasa. Tapi cuma banyak-banyak sabar, lepas bahasa panah agak, ambil semaya-semaya dulu dua rakaat, sejuk semula, gitu je lah. Tapi kita manusia tetap manusia. Tak usahlah melampau-lampau sangat. Sebab tu saya kata, bila saya buat posting, biar orang lain pegang tu, kerana saya berpendapat dan saya ikhlas. Kalau ramai orang berkongsi memikul tugas ini, lebih ramai orang dapat pengalaman sebenar. Baru dia tahu macam mana rasanya. Ya. Sebab tu saya, bukan kata saya backup-backup. Saya kalau boleh, kita cuba tiru negeri Selangor, negeri Kedah, negeri Sembilan, Melaka, di mana Presiden Kafah bagi pada Menteri Besar. Nak jaga bola kena orang ada kedudukan, ada kuasa, beri Menteri Besar. Timbalan Presiden beri ke Esko Sukan Kelantan. Mereka ada kuasa atas stadium. Mereka mungkin boleh memuruh harga stadium. Boleh mengajar levy, tak payah faham apa-apa sangat. Menteri Besar negeri lain semua beri pasukan my free dalam stadium. Mungkin dia Menteri Besar boleh lah. Sebab saya ni apa benda? Tuan-tuan lupa tengok 12 pasukan dalam Malaysia ada pesaing tu. Klatesa je ada pemaku presiden atau presiden pun saya ni. Mak cabuk. Cuba tengok presiden orang lain. Tuku Makoto, Menteri Besar. Orang ada pakat. Klatesa je presiden cabuk pun saya ni. Apa-apa awak nak pun saya. Cabuk bulu pahak lah saya nak lawan apa tu. Dunia learning ni orang pandai pada kuasa. Saya kuasa nak menurunkan levy stadium pun tak ada. Tak ada kuasa ke apa satu. Jadi apa salahnya kita ada orang berkuasa terah bagi peluang untuk pimpin Kafah ni. Semua negeri ambil tanggungjawab lah pasukan negeri masing-masing. Sebab kalau naik nama negeri, bukan naik nama UMNO Kelantan, naik nama Kelantan. Dan setiap kali kita bila masuk final, orang marah saya, bapa panggil Menteri Besar Kelantan pergi duduk. Bapa panggil Menteri Besar Kelantan turun timur piala. Ikut betul tak boleh. Atas dasar apa nak panggil Menteri Besar Kelantan? Kafah bukan dimiliki oleh kerajaan Kelantan. Orang kata umur bapa negeri lain panggil Menteri Besar. Menteri Besar negeri lain dia bantu pasukan. Dia presiden pasukan. Dia pergi atas sifat dia sebagai presiden persatuan dia. Dia bukan pergi atas sifat Menteri Besar dia saja. Dan dia adalah negeri yang memberi kemudahan segala-galanya. Tapi saya berpegang, kalau tiap-tiap kali Kelantan final, saya memang suruh, bukan setakat suruh lagi, saya sendiri pula ajak supaya Menteri Besar Kelantan pergi. Sebab saya kena jaga hubungan yang baik. Ada yang kata saya nak mempolitikkan bola. Kalau saya nak mempolitikkan bola, lama dah saya UMNO ke habis semua sekali. Lama dah saya keruh apa-apa UMNO, saya beri tiket free tu, saya beri masuk sekali dengan dera-dera UMNO. Saya tak pernah buat begitu. Orang pawang masuk dari rempah pun saya walau tak khabar, walau tak tahu gitu. Mungkin saya berhandle. Biarlah. Oh. Sebenarnya nak mempolitik bola ni orang lain bukan saya. Dan saya faham. Tapi tak usah tak kisah lah waktu tu. Biar tepuk genai sebelum tak apalah. Kita lock je lah, tak ada hak. Tapi hak penyokong-penyokong setia macam saudara-saudara ni, kalau nak jaga pasukan, peranan penyokong penting. Jangan condemn player, jangan buat fitnah terhadap player. Baru ni affected beberapa pemain termakan. So takut dia shock satu sama lain dalam menjual game ni. Agaknya siapa jadi baruah, dia mula shock satu sama lain. Kuno tak ada ubat nak baiki, dia masuk fitnah lagi tu
player ni tak percaya kau ni, player ni tak percaya kau ni. Sebab bila nak jual game kena ada 2-3 ekor sebab tu dalam padang. Saya cuba bayangkan bila player hilang keyakinan satu sama lain sebelah orang dalam padang tu. Tak boleh main bola. Tapi saya yakin setakat saya pegang ni tak ada penyakit jual game di kalangan players atau pegawai, tidak ada. Manakala ada di luar pengetahuan saya tu, wallahu alam lah. Tapi dalam pengetahuan saya, pemain-pemain kita setakat ni tak ada terlibat. Baik, saya bangga masukkan Kelantan walaupun dia duduk nombor 4, nombor 6. Saya bangga sebab 100% Kelantan dalam pandai semalam, 100% Kelantan. Pasukan negeri lain, ada setengah pasukan negeri tu, dua orang je pemain anak negeri dia. Kita pun boleh buat lagu tu, tapi kita ada prinsip kita. Pasukan Kelantan 80% mesti anak Kelantan. 80% pemain tempatan. Kita ada kota kita. Kita pakai pokok teguh, pakai ambil saja tak boleh. Kita ni pasukan negeri. Anak negeri ada talent-talent tertentu. Kita kena bagi peluang.